Mas Kacung pernah cek Kodam enggak? Kalau Anda seorang muslim, lur, saran saya jauhi hal-hal negatif, lur. Ya, 40 hari sholat Anda tidak diterima ketika Anda mempercayai peramal, ya. Yang dimaksud Kodam-Kodam ini saya juga tidak paham apa, ya. Pokoknya saran saya sebagai seorang muslim, jauhi kesirikan, jauhi perdukunan, ya. Jauhi hal-hal mitis yang tidak penting. Percaya saja kalau ada malaikat setiap hari yang mencatat amal kebaikan dan keburukan sampean. Dan percaya saja setiap hari sampean diawasi selama 24 jam yang setiap saat bisa mencabut nyawa sampean. Itu saran dari Kacung Motor, ya. Kalau masalah kutan-kutan saya tidak tahu. Oke, ini kita mau coba sepil beberapa unit yang terbaru yang ada di Kacung Motor. Dua hari tidak review, banyak banget yang baru-baru. Mas, iya, kalau ini? Rembang. Rembang, Jawa Tengah? Jawa Tengah. Kale, sinten? No, Pastri. Nggih, pilihannya mugi-mugi enten. Nah, ini 2017 130 jutaan, yang ini baru masuk juga 140 jutaan Veloz 2015 pemakaian 16. Nah, banyak juga ada R3 118 juta warna putih dan masih banyak lain lur ya. Nih. Ras. Avanza. Nah, ini lur ya. Ini banyak sekali hal yang baru-baru yang dari Kacung Motor, Pak. Nggih. Okay. Ini baru-baru masuk juga lur di sebelah sini. Etios ini 109 juta, yang ini BOR 130 lebih. Dalam ini, Bu. Monggo, pinara, Mas. Monggo, pinara. Dalam bensinnya. Tak kula paring ya teman-teman, nek mboten kathah. Anu. Nggih. Tinggi kan wis. Nggih, siap. Ini RS lur 2016, platnya AG 130 lebih tapi yang baru-baru masuk di sana juga banyak. Kita coba cek dulu di Kacung Motor ini. Ya, Grand Max baru masuk juga. Terus ini baru masuk tapi ini 100 lebih metik lur. Nah, ini ada Innova baru masuk juga. Banyak lur yang baru-baru masuk. Ya, Madung. Ya, Yos. Nah, ini baru masuk paling 2000-nya berapa ya? 2005-2006 lur rara 100 jutaan paling lur ya. R3 118 nego Kijang. Ini paling enggak sampai 30 juta lur. Nah, Wuling baru masuk itu sekitar 110 jutaan. Yang dirinya nyar-nyar. Nih yang rumahnya BK, kalau mau ada Innova ini warna putih. BK daerah nanti turut? Hah? Lampung? Nah, apa Sumatera atau berapa, mana ini? Ini baru masuk lor ya. Kalau yang rumahnya sana monggo. Kalau dipesan online bisa saya antar nanti. Ya, kita coba kesan dulu. Nah, monggo lor ya. Salam itu pak. Bandung. Monggo. Ini baru masuk, baru masuk. Ini juga baru masuk 2017, 150 koma lor ya. Oh, CRZ. Yang di sana yang baru masuk itu R3. Ini banyak sekali yang baru-baru masuk di Kacung Motor. Nah, kalau yang gudang sini ini gudang yang bagian murah-murah lor. Ini gudang baru jadi, baru diresmikan kemarin. Tapi, apa ya, masih saya taruh yang mobil murah-murah. Dari harga 13.500 ada. Kalau mau tukar fixen Anda, nah ini desain pit Anda ditukar dengan mobil di sini juga dapat. Mulai dari Escudo, Verosa ini rata-rata harganya 40-50 jutaan. Ya, ada Escudo, Verosa, Kijang. Kalau Kijang kayak gini 30 jutaan. Kalau ini diambil 13 juta bisa lur. Barangkali mau dagang kerupuk, terus sayur-sayuran ke pasar ya butuh kan? Nggak tahu ya. Kalau kebutuhan orang kayak apa nggak tahu. Terus Accord, Vios kayak gini ini. Terus ini yang Vios lagi ya. Ada banyak di sini Vios, terus City. Kalau yang ini paling masih 24 juta ya, yang bisa nego yang model-model kayak gini. Di sebelah sini juga banyak. Nah, Taruna, terus itu Estim juga ada, lur. Paling sekitar 20 lebih berapa gitu ya. Terus Xenia R. Sebelahnya itu Xenia R ya. Bukannya sih ngapain ini orang dicuci terus? Oh belum dicuci ya.
R Sporty masih mahal lur, 130 juta lebih kalau yang ini. Ini R Sporty ini. Ya. Kalau yang ini APV 2012 harganya sekitar 80 berapa gitu ya. Yang minat silakan. Terus Kijang LGX injeksi. Nah, ini baru masuk tadi malam, belum dicuci semua lur. Kalau sama nanti kesini terima salon keadaan bersih lur. Banyak bagus-bagus, serepnya juga bagus. Kita jual sekitar 50 jutaan aja yang ini. Ya. Wuling. Wuling ini tahun berapa? Ganggu lemu kerja lah. Aman. Ini harganya sekitar 107 juta ya kalau nggak salah. Kalau nggak 108 juta 2019. Yang ini kita jual 120 jutaan 2015, tapi udah model baru yang apa namanya? Belakang udah facelift kalau enggak salah ini. Ya, ya udah ini. Tapi pelatnya B lur. Ya, Datsun paling sekitar 70-an. Ya, sementara yang di gudang sini ini, nah, kita nanti review juga yang di gudang sana. Untuk sampean yang suka berpergian sama keluarga ya, dekat-dekat kayak gitu. Ini bagus. Estilo 2009 ya. Ini Pak. Seperti ini Pak. Ini joknya di cover Pak. Nah. Masih keren ya, dashboard juga keren seperti itu. Untuk harganya 65 nego nanti. Seperti ini. Jadi buruan cek unitnya langsung bawa pulang nanti. Kalau cocok ya, platnya N. Atau saman kalau harga segitu daripada yang Datsun ya. Datsun menang di tahun lebih muda ya. Seperti ini kalau Datsun. Nah, kalau Datsun tahun lebih muda seperti ini. Tapi jok ada 3 baris. Nah, ada 3 baris. Ada yang 2 baris seperti Estilo tadi. Harganya kurang lebih 70-an ya untuk Datsunnya. Jadi tinggal pilih tahun lebih muda Datsun. Ya. Oke, silahkan cek di Kacumot. Tanya VRZ ini ya. Ini 2018. 300 berapa ya? Enaknya. 300 berapa, Lur? Kira-kira. Nah, ini interiornya. Tuh, joknya. Transmisinya Matic. KM 100 ribuan. Ini enak banget nih buat jalan perjalanan jauh. Motor segede kerbau nih. Moga lur. Untuk Pajero juga ada yang 2016 warna putih. Tapi di gudang depan. Kalau mau nanti tak sebutkan. Terus Estril plat AG. Keramat. Cek harga mat. 2010 112 ya. Ini manual. Jarang-jarang ya yang manual. Terus itu exit expander juga ada. Nah, ini mobilio seperti ini banyak. Warna hitam, putih, abu-abu banyak ya. 160-an, 150-an gitu. Oke. Monggo belanja unit di Kacung Motor Tulungagung. Avanza seperti ini 100-an ya. Kita ready Kia Rio. Nah, warnanya putih. Ya. Gaul mobilnya. Tahunnya 2014 lor. Nah, 2014. Interior dalam head unit sudah Android ya lor. Joknya tipenya tipe ISOFIT ya. Untuk harganya cuma 100 jutaan aja ya lor. 100 jutaan saja lor ya. Oke. Dan selanjutnya kita ready Avega. Warnanya putih, tipe GL. Platnya juga lokal Jatim ya lur. Lokal Jatim. Masuk ke interior dalam kita lihat dahulu. Manual transmisi ya lur. Jok-joknya juga masih ori dalamnya ya. Seger teman-teman. Nah, ini untuk tahunnya 2000 berapa ini kita lihat ya lur. 2013 lur. 2013 untuk harganya 100 jutaan aja ya lur ya. 100 jutaan saja ya teman-teman.
dua mobil itu, Kia Rio sama Hyundai Vega manual semua ya lur. Dan selanjutnya kita ready lagi X-Over. Platnya juga lokal, Jatim juga ya. Plat-plat lokal ngumpul. Hari ini kita banyak plat-plat lokal ya. Kumpul di sini ya teman-teman. Ini untuk tahunnya 2000 berapa ini? 2008 kayaknya. Oh iya 2008 untuk 2008 masuk ke interior dalam ya lur. Manual transmisi, jok-joknya di cover ya lur. Covernya juga rapi warnanya putih. Mobilnya bersih lur. Untuk harganya murah saja lur. Harganya ini 80 jutaan saja lur ya. 80 jutaan udah dapat X-Over tahunnya 2008. Monggo. Nah, selanjutnya Avanza kita ready lagi ya. Avanza platnya juga lokal itu ya. Avanza kita ready ya lur ya. Joknya di cover ya lur. Covernya kulitnya bagus. Rapi juga. Tipenya G AC double. Manual transmisi lur. Ini tahunnya 2005 lur. 2005 untuk harganya cuma 80 jutaan saja. 80 jutaan. Monggo. Ya. 80 jutaan masih bisa nego di tempat ya. Oke, mantap. Selanjutnya ready lagi Innova ya lur ya. Innova bensin platnya juga lokal ya. Lokal Jatim. Warnanya biru. Interior dalam manual transmisi ya lur. Cek-ceknya masih original ya lur. AC-nya per kepala. Oke. AC per kepala. Platnya juga lokal. Tahunnya 2005 lur. Harganya cuma 100 juta saja ya. 100 juta masih bisa nego monggo. Oke. Nah, tak redikan lagi nih Xenia monggo. Platnya juga lokal ya. Jatim AG ya. Ini untuk tahunnya 2005. Murah aja lur harganya. Wis harganya 70 jutaan aja. Monggo. 70 jutaan. Yang terbaru lagi nih. Xenia lagi. Banyak lur, Xenia-Xenia kayak gini. Xenia-Xenia Avanza ready banyak ya. Nah, ini baru masuk, maaf agak gelap ya lur ya. Ini tahunnya 2011 lur. 2011 Xenia. Nah. Interior dalam joknya di cover seger ya lur ya. Palang 4 udah all new ya teman-teman. Untuk tipenya ini XI ya. Tipenya sudah XI untuk harganya cuma 80 jutaan saja lur. Ya oke. Nah, masih banyak yang lain lur. Ya. Nah, kayak kita ready Livina, Avanza, terus Xenia yang 70-an di gudang yang sana paling belakang kita juga ready ya. Nah ini masuk lagi, ini ada Panther, Panther Grand Touring. Langsung ana, langsung ana. Nah ini Panther Grand Touring tahunnya ini 2008. Ini 160 koma ya bosku. Nah platnya udah baru, Optimizer nih. Manual transmisi. Nah ini belum di salon, baru masuk ya bosku ya. Nih 160 koma, bisa nego. Ada lagi ini Xenia tipe M, APV. Honda Jazz. Ini Honda Jazz ini tahun 2007, 80 koma. Honda Jazz. Manual transmisi ya bosku. Nah, 2000-nya 7, 80 koma. Ini ada APV. 2000-nya 8, ini juga 80 koma. Etios. Etios 2000-nya 12, 90 koma. Ini ada Innova baru masuk 2006, 100 koma ya bosku. Ini manual transmisi. Manual transmisi bosku. Ini ada lagi Avanza tipenya. Ini Avanza tipe G. Ini manual transmisi ini. Oh iya manual. Ini 2000-nya ini 2013 110 koma ini. Ini ada Mobilio tipe RS. Ini masih di salon, dipoles. 2014 140 koma manual transmisi.
Rivina ini 80-an 2007. Halo Pak Selamat, ini ada Avanza 2014 120 koma manual transmisi ya bosku, baru di salon, barangnya istimewa ini manual transmisi ya. Nah ini ada lagi masuk Jazz GE8, ini 2009. Nah warnanya putih favorit, 120 koma saja, matic transmisi. Ini matic transmisi, nah matic transmisi barangnya bagus, paknya udah baru bosku. Monggo yang melihat silakan. Ini ada Jazz GK5, ini Jazz RS. Nah ini matic apa manual lagi? Manual. 2014 oh. 2016. 190 koma, warnanya merah. Nah, buat anak muda. Sekarang kita ada di showroom Kacung Motor 3 bos ya. Kita sebutkan beberapa unit yang ada di Kacung Motor 3 ini. Mas Fuad. Oh, Mas iki. Kayake ning showroom telu iki kok. Barang istimewa kabeh kok ya. Ready bolt. Ready wis siap pomono beli online yo siap dikirim. Sing omahe Kalimantan yo panggil dilayani Mas yo. Panggil dilayani bosku. Seluruh Indonesia ora Mas? Seluruh Indonesia. Nah, siap. Nanti sampean bisa hubungi sampean Mas yo. Siap. Oke. Dan cumi-cumi deret bosku. Cumi-cumi deret. Solar Mas yo. Solar. 300-an Komaluwiri. Komaluwiri. Nego si Angel ya. Ini ada HRV 2016 maksudnya. 16. Ini berapa Mas? 190-an. 190 jutaan saja. Terios melimpah. Teriosnya melimpah. 2018 2020 ready. Ini 2020. 200-an koma. Kurit dikit. Bisa nego. Iki apa Mas? Mobilio iki Mas, sampe liwati kok kan. Mobilio. 2018 Mas Joy. 2018. 143 iki lho lur, isih iso nego. Ya. Fortuner lagi nih Mas ya. Fortuner 2013. 240-an koma. 240 jutaan koma. Mas katanya nek kene kok akeh caloke apa tenan to? Apa ning calo kok Mas regane nang kene kabeh langsung kebos iki. Lho, iki lho lur. Regane nang kene kabeh dene yo. Sampeyan ora perlu kuwatir lek nek showroom Kacung Motor iki. Setiap unit itu ada harga sendiri. Nah, itu ada tinggal sampeyan nanti nego-negoan di tempat aja bos ya. Kalau beli ana ya nego-negoan. Terios Mas Joy yang warna putih favorit. Terios warna putih favorit itu juga kita redikan. Berapa itu Mas? Ini 2021 bosku. 2021 ini lor. Matic. Nah, transmisi Matic 2021 berapa ini Mas? 200 koma. 200 koma. Manual Mas, cukup Matic manual, manual. Manual. Manual ini bosku. Tribun ready warna tahun yang ini bensin. Ini bensin, belakang bensin. Yang depan ini? Solar. Kalau yang bensin 2017. Berapa ini Mas? 240 koma. Banyak kan ya? Banyak pilihan. Oh, ada tamu-tamu yang mau pilih-pilih. Monggo Mas, sama yang pilih-pilih. Nah, monggo Mas. Ayo, Mas Mat, bisa pilih ini mana yang di? Pakai Mas Yohid ini. Nah, juga mungkin Yaris. Satu video Mas Yogi tadi. Yaris di sini ada pengada 4. Yaris. Mulai 2014 ada, 2018, 2020 juga ada. 20 Mas. Jazz-nya juga ada Mas ya. Jangan khawatir Bos. 2014 itu Mas Do. Kalau showroom 3 ini saya mau tinggal pilih unit sudah pilihan Bos ya. Yang tahun-tahun muda di showroom 3 semua, yang mau beli online monggo bosku. Nanti coba kita sepilkan di ruang 11 itu juga masih banyak pilihan nih bosku ya. Sekian dulu untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.